Gila, gila. Bertahun-tahun lagi 10 tahun. Kalau hukum Islam santai aja, potong tangannya masuk kerja. Udah. Dari kepolisian satu orang cukup. Dari tentara ada yang korupsi satu orang cukup. Ada. Dari BIN cukup satu orang. Dari kalau DPR mungkin perlu 10 sampai 100 orang. Baru-baru pada kapok. Baru pada kapok. Satu kementerian satu orang putus tangannya, berhenti semua pegawainya untuk korupsi. Saya yakin itu. Hukum Islam ini jadi obat. Makanya Allah katakan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, potong tangannya. Untuk apa? Jadi pelajaran buat yang lain. Kalau yang sekarang udah korupsi gede, lari. Kalau nyerempet-nyerempet ke mama, diselamatin kalau nyerempet ke mama.